Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anis Khairia. Saya adalah salah satu guru honorer di SD Negeri 2 Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Saat ini saya telah mengajar selama kurang lebih 20 tahun. Selama saya mengajar, tentunya ada suka dan dukanya, di antaranya jarak tempuh yang lumayan jauh sehingga mengharuskan saya harus berjalan kaki di setengah perjalanan saya, gaji yang kurang sesuai dengan harapan, dan juga saya harus menelan pil pahit berupa kegagalan sertifikasi karena saya tidak mengantongi SK Bupati. Namun demikian, saya tetap bekerja secara profesional untuk mencerdaskan anak bangsa. Bahkan untuk meningkatkan kompetensi saya harus menempuh kuliah lagi, mengambil jurusan yang sesuai atau yang linier dengan profesi saya sebagai seorang pendidik. Alhamdulillah, saya berhasil mengantarkan anak-anak didik saya meraih berbagai prestasi baik akademik maupun non-akademik. Dan alhamdulillah di tahun 2021 ada secercah harapan ketika Mas Menteri mengadakan seleksi ASN P3K Guru. Qadarullah, dengan kerja keras, dengan semangat, belajar yang sungguh-sungguh dan doa yang tiada henti, akhirnya saya berhasil lolos P3K seleksi kompetensi tahap 1 dengan nilai di atas passing grade. Sungguh Allah menjawab doa-doa saya pada saat yang tepat. Di kesempatan ini, saya ingin mengajak teman-teman seperjuangan untuk terus berjuang mencerdaskan anak-anak bangsa. Semoga teman-teman semua yang belum lolos di tahap 1 bisa berhasil di Selkom 2 dan 3 ASN P3K Guru. Teruslah berusaha, manjada wajada. Terima kasih kepada Mas Menteri dan juga semua stakeholder yang telah memperjuangkan nasib honorer di seluruh Indonesia. Selamat Hari Guru yang ke-76, semangat mengabdi untuk negeri. Mengabdi dengan sepenuh hati, jadilah guru yang senantiasa dinanti dan dirindukan oleh anak didik kita. Semoga pengabdian kita menjadi amal jariah kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.